jalan kabupaten di wilayah kecamatan Bantarsari. Satu kata bisa menjadi omong kosong kalau tidak kita bergerak sesuai dengan isi kata itu. Anda mengulang-ulang saya akan ke Surabaya besok tanpa bergerak, maka tidak akan terjadi. Jalan kabupaten di wilayah kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Dalam situasi hujan, bisa Anda saksikan ke posisi kolam-kolam di jalanan. Ini sekitar 5-7 kilo posisi seperti ini. Kilometer 5-7 kilometer. Gambar bergoyang-goyang mengikuti irama jalan. Itu yang lurus juga sama, kondisi banyak kolam di jalanan. Ini yang belok. Kondisi kolam-kolam di jalanan. Jalan ini menghubungkan beberapa desa, Cikidondong, Bungwadas, Citembong, Kecamatan Bantarsari. Perlu anggaran maksimal di sini, pada bupati, pada DPRD, untuk diperhatikan, untuk segera dibangun. Ini akan sangat membantu untuk mobilitas beberapa desa di wilayah utara Kecamatan Bantarsari. Ini soalnya, aduh, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Cikidondong, Bantarsari, di Kedung Wadas, Citembong, sehingga segera akan mendapatkan kegiatan pembangunan sehingga mobilitas barang dan mobilitas hasil produksi akan lebih maksimal dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tiga desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata kolam jalan, kolam di jalanan, wilayah Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Ini namanya kolam jalanan.
Senang bisa tapi ini perhatian buat Bupati, DPRD di Kabupaten Cilacap untuk segera memikirkan dan melaksanakan pembangunan di Jalan Gandrung Citembong. Ini kolamnya luar biasa, sudah sangat kategori parah untuk bisa diperhatikan. Lumpur, jalan bergelombang dan berlumpur.